Nak, udah selesai belum? Udah, Bu. Nak, ibu bangga padamu. Nanti kalau sudah jadi praja, jadilah kau praja sesungguhnya. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat, jaga kesehatanmu. Doa ibu selalu menyertaimu. Tapi ibu, Anita takut. Takut kenapa? Nanti kalau Anita rindu ibu gimana? Ah, kalau sudah pendidikan, pasti kamu lupa sama ibu. Apalagi kalau sudah punya pacar. Ah, ibu, Anita serius. Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Ibu mau ambil sesuatu. Ini dari ibu, dibawa ya. Nanti kalau Anita kangen, baru dibaca. Iya, Bu. Anita janji gak bakalan nakal di sana. Dan bakalan buat ibu bangga di sini. Kalau gitu, mari ibu antar keluar. Nanti kamu terlambat. Iya, Bu. Anita, jadi kamu pendidikan gak ya? Jadi, Bu. Mohon doanya ya, Bu. Insya Allah, nak. Mari, saya temani, Bu. Anita, bagaimana? Kamu jadi enggak berangkat hari ini? Jadi, Kak. Mari saya antar. Anita, kita berangkat ya? Iya, Kak. Doain Anita ya, Bu. Waktu berlalu tanpa terasa. Mang Layang menjadi saksi bagaimana aku ditempa. Kemudian berpindah ke selatan Pulau Sulawesi sebagai Madya Praja. Dan menetap di sana karena pandemi COVID-19. Hingga menjadi seorang India Praja. 2 tahun yang singkat itu kujalani dengan totalitas. Tiap detik tak akan kusia-siakan. Demi seseorang yang selalu kudambakan temunya. Ibu. Karena kalian sudah India Praja, itu artinya kalian sudah boleh mengikuti pengkaderan instansi. Siap! Maka dari itu, siapkan fisik dan mental kalian. Selamat sore. Disampaikan kepada seluruh kader komando agar sekarang juga berkumpul di depan posko pusat pelayanan kesehatan. Siap. Drop. Luruskan. Selamat datang di pengkaderan komando nominatif 3. Yang saya sebutkan namanya. Mohon maaf, kalian belum berhak bergabung di komando. Gina Tamara, Mutia Dewi, Muhammad Gufran, dan Anita Tri Ananda. Terima kasih.
Maaf ya. Anita anakku, karena Tuhan telah memberikanmu kesempatan yang sangat baik, jangan sia-siakan waktumu menjadi praja. Jadilah yang terbaik dalam setiap kesempatan. Ibu sangat bangga dan yakin kamu pasti bisa menjadi yang terbaik. Anita. Ya, kita doang. Anita, bangun. Ayolah, istri. Apa? Kamu melawan saya ya? Tidak, Bu. Setelah ini, kamu menghadap ke ruang pengasuhan. Izin masuk. Masuk. Selamat siang. Siap. Raja. Lapor, Nitya Anita Praja Anita. Izin menghadap. Baik, Anita. Silakan duduk. Anita. Ini saya dapat laporan dari pengasuh kamu. Ayo ini kelihatan ada perubahan sikap. Tak salah izin memperbaiki, Pak. Saya ingin tahu juga, ayo ini penyebabnya, kenapa dia bisa berubah? Mungkin kamu rindu ya? Siap, Pak. Ya, gak apa-apa, itu manusiawi. Apalagi kan dalam waktu dekat akan ada cuti, kita. Sehingga kamu bisa berubah ya? Siap, Pak. Tidak cukup, kamu bisa menyusahkan. Siap, izin menyusahkan, Pak. Ya, pas. Enak kali ya kalau kita jalan bareng ke sana. Seru tuh kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Nit? Habis dari ruang pengasuhan ngadep. Kalian lagi ngomongin apa? Ini Toraja, kayaknya keren. Iya, tapi kan kita gak tahu cutinya kapan. Tadi, aku kan habis ngadep sama Pak Kasat Sena. Terus bapaknya bilang kalau kita bentar lagi bakalan ada cuti. Pas, gimana kalau kita bertiga jalan-jalan dulu di Makassar? Mau sih, tapi kayaknya aku gak bisa deh. Kenapa? Soalnya udah 2 tahun aku gak ketemu sama ibu. Sudah 3 bulan ini, rumahnya kosong ditinggalkan. Ibunya Nak Anita pergi ke Arab Saudi. Hah? Arab Saudi? Ngapain ibu saya ke Arab Saudi ya, Bu? Maaf ya, Nak. Ibu harus sampaikan kalau ibunya Nak Anita berangkat ke Arab Saudi jadi TKW. Ya Allah! Ibu! Anita kangen ibu!
ibu. Sabar ya nak. Biar anak Anita tinggal di rumah ibu saja. Mari nak.